Pertama, kita buat matanya. Matanya Dora seperti jengkol, tidak bulat, tapi seperti itu, seperti buah jengkol. Bikin bulatan di dalam mata. Satunya juga. Bikin lingkaran lagi untuk batas arsir. Jadi hitamkan lingkaran bagian dalam, disisakan sedikit, kasih bulatan. Dilanjutkan membuat hidung sedikit saja dan mulut sedang tersenyum. Lalu kita bikin garis pipinya seperti tanda kurung kiri dan kanan. Hubungkan kiri dan kanan, bikin dagunya. Lalu kita bikin poninya. Jadi bikin strip-strip dulu untuk poninya, satu garis. Garis rambutnya kita buat. Ya, poninya sudah jadi. Kita bikin rambutnya. Garis teratas rambutnya, bagian tengah. Bikin dua rambut. Lalu garis ke bawah, kiri dan kanan. Rambutnya agak pendek. Kita bikin lehernya dulu untuk menghubungkan rambut, batas leher sama ujung rambut. Lalu satunya. Untuk kepala Dora sudah jadi, kita lanjutkan ke bikin bajunya. Bikin lengannya dahulu, baru kita bikin tali ransel. Yang satunya juga. Tali backpacknya, lengan, tangannya sedang bersila di dada. Bikin siku, lalu tangan satunya seperti itu. Selesaikan bagian kaosnya, bajunya. Hubungkan kiri kanan seperti itu. Lalu kita lanjut membuat celananya. Bikin garis kiri dan kanan. Lalu bertemu di tengah, kasih garis batas. Setelah itu bikin kakinya. Kakinya menekuk. Bikin kaos kaki, kasih batasan, bikin sepatu. Kaki satunya kita buat dulu, kaos kaki dan sepatu. Sepatunya kita selesaikan dulu. Sol sepatunya kasih garis dua, garis tali. Nah, baru kita bikin sepatu yang tadi. Kasih garis dua. Sudah jadi Doranya, kita tinggal bikin backpacknya. Kira-kira saja backpacknya dari punggung. Bikin penutup tas. Bikin tas. Ya, cukup seperti itu. Gambarnya sudah jadi. Silakan diwarnai. Bisa menggunakan pensil warna, crayon, pensil spidol air, atau lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.